Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona PS dan Kamera. Oke, untuk pengusaha rental PS, tentunya kenyamanan pelanggan itu yang utama ya. Salah satunya yaitu masalah senderan. Karena kalau main PS nggak nyender itu paling 1 jam aja udah punggung ini sudah pegel ya dan nggak nyaman. Jadi kemarin TV saya itu rental PS-nya saya taruh di sana dan TV ini di sini. Jadi yang main itu di sini ya pelanggannya, nggak nyender. Sebetulnya saya itu sudah kepikiran ya, karena kalau nggak nyender itu pasti pegel, nggak nyaman. Jadinya saya sediakan kursi nantinya, tapi masalah dana belum ada ya. Jadi ini saya pindah, untuk TV-nya saya taruh tengah. Yang sana itu bisa nyender di tembok dan yang sini saya kasih kursi lesehan misalnya. Dan alhamdulillah sudah ada uangnya dan samping ini kemarin saya sudah order via online via Shopee kursi lesehan. Dan sekarang di video kali ini saya akan mereview dan meng-unboxing kursinya ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja saya akan unboxing kursinya ya teman-teman. Oke, jadi ini kursinya pengiriman dari Jakarta ya, karena saya cari-cari di Sragen ini nggak ada yang jual kursi lesehan kayak gini. Adanya itu yang plastik atau atom ya. Saya takutnya kalau beli yang itu nggak awet, jadi saya nggak mau ambil resiko. Saya pilih yang awet aja, walaupun harganya ya pasti lumayan, tapi yang penting awetnya ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman kursinya. Ketok gak? Gak ketok. Oke, sebentar. Ini ketok. Oke, jadi seperti ini teman-teman kursinya, kursi lesehan. Ini ya, kelihatan kan? Oke, ini. Oke guys, jadi seperti ini ya kursinya. Ini kursi lesehan. Kokoh ya, pakai besi. Bantalannya juga empuk ini. Coba saya duduki. Nah, kalau kayak gini enak ya, nyaman. Mau main berapa jam aja ini nggak pegel ini. Oke, alasnya empuk, senderannya juga empuk ini. Kokoh, pakai besi dulu.
Oke, menurut saya ini bagus dan rekomend buat teman-teman para pengusaha rental PS. Yang pastinya teman-teman harus mengutamakan kenyamanan pelanggan ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video dari saya mengenai review dan unboxing kursi lesan ini ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.